Oke guys, hari ini aku mau bikin ayam nutrisari pakai saus Upin Ipin. Bahan yang pertama itu susu ayam, ini tanpa softtek ya guys. Yang kedua tepung energi Naruto, lalu telur ayam jantan, saus orang kaya, dan saus Indonesia. Lalu bon cabai level 30, buah-buahan kampung Upin Ipin, dan yang terakhir minuman anak gunung. Yang pertama, siapkan tepung energi Naruto secukupnya. Lalu, siapkan bon cabai level 30. Setelah bon cabai level 30, kalian aduk dengan tangan. Aduk. Sampai tepos. Yang pertama, pecahkan telur ayam jantan pakai pisau. Harus pakai pisau guys. Usahakan pas telurnya pecah ayamnya berkokok. Lalu tambahkan air dan aduk. Cut ayamnya dengan cuttingan long. Setelah di cut, masukkan dia ke dalam sini. Lalu kalian tambahkan minuman anak gunung. Lalu kalian aduk sampai dia kuning. Setelah dia kuning, kalian gabungkan dia dengan tepung-tepung yang sudah kalian campur tadi. Setelah kalian gabungkan, kalian aduk. Lalu kalian mandikan dia dengan telur ayam jantan. Lalu setelah kalian mandikan, kalian tepungi sekali lagi. Tepungi sampai dia seperti ini. Biar cepat, aku mau sulap. Ting. Lalu panaskan minyak dan usahakan teflonnya yang lecet-lecet nah, di bawahnya. Nah, kalau minyaknya udah panas, kalian rendam dia. Biar dia kepanasan, biar kulitnya melepuh. Nah, biar dia makin tersiksa, kalian goyang-goyang kayak gini. Biar dia makin kesakitan. Lalu kalau dia udah teriak, baru kalian angkat. Oke, setelah itu kalian masukkan saus orang kaya. Lalu kalian masukkan juga saus Indonesia. Setelah mereka bersama, kalian aduk. Lalu kalian tambahkan. Lalu kalian aduk lagi. Oh iya guys, aku lupa bilangnya. Kalau ini pakai api kecil ya guys, jangan api yang besar, karena api yang besar nanti bisa gosong. Dan jadilah ayam nutrisari pakai saus Upin dan Ipin. Ini dia guys. Nah, ini bentuknya dari atas ya guys. Sebelum nyobain, aku mau hidupin lagu dulu guys di Reso biar makannya makin nikmat. Dan aku pilih lagu yang paling trending di Reso top 30. Nah guys, ayo kita cobain. Ini dia ayamnya, ini dia saus khas Upin Ipinnya. Buh. Kalian tahu ini rasanya seperti apa? Rasa pisang. Kalian pernah gak sih makan ayam rasa pisang? Nah, kalau kalian penasaran, kalian langsung aja coba nih. Ayam nutrisari jeruk pakai durian, tapi rasanya rasa pisang. Bingung aku serius.